Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi dengan saya Ilham. Selamat datang di channel Pronomen Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sisingji Season 6 versi Manhua Part 27 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Jenderal Utara yang akan menghabisi rombongan Biksu Tong guys. Aosui pun disitu langsung pasang badan. Sang Raja Naga itu akan serius untuk mengajar Jenderal Utara yang telah tersesat itu. Terlihat Jenderal Utara saat ini melayang di udara dengan aura bertarung yang sangat kuat. Ia mengatakan di hadapan Aosui kalau dirinya mengaku sudah tahu info tentang Aosui, yaitu Raja Naga yang baru yang telah memimpin pemberontakan kepada Dewa Bayangan Gelap. Dia juga mengatakan saat sebelum ia bertemu langsung dengan Aosui, Jenderal Utara mengira kalau Aosui adalah orang yang benar-benar hebat yang sangat kuat. Tapi kenyataannya setelah ia sudah bertemu dengan Aosui, ternyata menurutnya Aosui adalah orang yang tak seperti ia kira sebelumnya. Ia menganggap kalau Aosui adalah manusia naga biasa dan tak berbeda dengan naga-naga lain guys. Mendengar hal itu, Aosui pun dengan tenang menjawab kalau memang Jenderal Utara itu benar-benar mendengar namanya, maka ia harus ingat sejarah kekuatannya yang luar biasa. Jenderal Utara yang telah berani berkata begitu, maka Aosui akan membunuhnya. Hei paman, sekarang akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Sayang sekali, kau harus bertemu denganku, ujar Aosui dengan percaya diri. Seketika ia pun mengangkat pedang legendarisnya dan tampaknya ia akan memanggil petir sembilan alam. Atas nama Raja Naga, datanglah petir sembilan alam, teriak Aosui. Seketika langit pun menjadi mendung dan gelap gulita dan mengeluarkan sekelebat petir. Akan tetapi terlihat petirnya pun berhenti dan tak mengeluarkan banyak petir yang bersatu seperti biasanya. Namun hanya terlihat pusaran mendung yang gelap saja di situ. Jenderal Utara pun heran melihatnya. Begitupun dengan Aosui. Aosui pun tampak kebingungan, kenapa bisa seperti ini? Apa aku harus terbang ke langit dan melihat apa yang terjadi di sana? Tanya Aosui keheranan. Dan duar, tanpa basa-basi Jenderal Utara langsung meninju Aosui dengan keras hingga tersungkur ke tanah guys, sehingga membuat Aosui pun merasa sangat kesakitan. Sedangkan Jenderal Utara pun disitu berkata, kenapa naga bodoh sepertimu bisa jadi Raja Naga dan menghancurkan Jenderal Bayangan Gelap, dasar. Dan blar, boom. Tiba-tiba saja petir dahsyat sembilan alam langsung menyambar Jenderal Utara dan membuat ledakan yang sangat dahsyat guys. Melihat musuhnya terkena serangan itu, Aosui pun langsung menghindar dan menjauh dari Jenderal Utara. Hampir saja, walaupun terlambat tapi datang juga. Bagaimana rasanya paman? Dan terlihat tubuh Jenderal Utara pun dipenuhi oleh asap akibat petir yang dahsyat itu. Akan tetapi tubuh Jenderal Utara itu tampaknya masih sehat walafiat guys. Lumayan juga, ujar Jenderal Utara. Aosui tampak terkejut dengan daya tahan Jenderal petarung itu. Jenderal Utara pun langsung berkata kalau Aosui benar-benar menarik karena mempunyai beberapa banyak jurus yang lumayan yang bisa membuat dirinya sedikit terluka, sehingga ia pun semakin bersemangat untuk berduel dengan Aosui. Aku akan mulai serius, ucap Jenderal Utara dan langsung melesat dengan cepat ke arah Aosui. Aosui pun langsung panik dengan keadaan ini karena bukannya Jenderal Utara itu mati, akan tetapi malah seolah-olah tak terjadi apa-apa. Jenderal Utara pun langsung melancarkan tinjunya kepada Aosui, tapi dengan cepat Aosui melompat menghindarinya dan langsung berputar-putar bersiap untuk serangan balik. Akan kupotong kepalamu, teriak Aosui sambil menebaskan pedang legendarisnya yang langsung menebas tepat ke leher jenderal jahat itu. Tapi sayang sekali, pedang itu pun dengan manja hanya menempel pada leher yang kekar itu, guys. Apa? Pedang besarku bahkan tak bisa memotong lehernya sama sekali, ujar Aosui panik. Terlihat kaki Jenderal Utara pun bergeser. Halah, pedangmu tak bagus sama sekali. Dan doak, ia pun langsung memukul punggung Aosui yang membuatnya langsung terpelanting dengan sangat keras guys. Aosui yang masih tersungkur tak berdaya itu merasa kalau tulang-tulangnya telah patah dan tak mampu untuk berdiri lagi. Dan itu membuatnya sangat panik karena saat ini ia dalam bahaya yang sangat besar. Tiba-tiba saja terlihat kaki kekar yang akan menginjak Aosui dan bleng. Untung saja dengan cepat Aosui pun melompat dan menghindarinya.
Pasti injakan yang sangat keras itu membuat tubuh Ausue hancur. "Hei paman, akan aku beritahu kau kalau aku belum mengeluarkan seluruh kemampuanku," ujar Ausue. Jenderal Utara yang mendengarnya pun langsung menyuruh Ausue segera mengeluarkannya dan biar ia melihatnya. Dan ia pun langsung melancarkan tinjunya lagi kepada Ausue. Dan scene kemudian beralih yang saat ini Duyung Perak menghampiri Shiobe yang sekarat dan tak berdaya. Ia pun mengatakan kalau Shiobe seharusnya tak ikut-ikutan bertarung, tapi Shiobe malah ngeyel sehingga membuatnya jadi seperti ini. Akan tetapi Shiobe yang lagi sekarat itu berkata kalau ia tak menyesal sama sekali karena ia telah melakukan tugasnya sebagai seorang duyung. "Aku sekarang sudah sekarat, maukah kau berjanji padaku?" tanya Shiobe kepada Duyung Perak. Duyung Perak pun segera menyuruhnya untuk segera mengatakannya. "Tolong berhentilah menyerang istana Duyung. Kamu harus berdamai dengan sang ratu. Jika Biksu Tong dan yang lainnya gagal, maka masa depan dunia ini akan menjadi hancur. Aku minta kamu mau membantu Biksu Tong. Bagaimana Duyung Perak?" ucap Shiobe. Mendengar hal itu, Duyung Perak pun langsung memegang tangan Shiobe dengan kedua tangannya. "Terlihat Shiobe pun semakin lemas. Jaga dirimu baik-baik," kata Shiobe. Dan seketika ia pun memejamkan matanya, guys. Melihat saudaranya saat ini tewas di dekatnya, membuat Duyung Perak pun menjadi sedih. Dan tak disangka air matanya pun meleleh mengalir di pipinya, guys. Sungguh sangat mengharukan. Sedangkan Biksu Tong pun saat ini sedang mengkhawatirkan Patkai. Ia pun segera berusaha membangunkan muridnya itu. Hingga akhirnya Patkai pun membuka matanya. "Guru, apakah aku sudah mati? Apakah kita saat ini bertemu di alam baka?" ucap Patkai. "Omong apa kamu? Kamu tadi hanya pingsan," ujar Biksu Tong. Patkai pun langsung lega setelah tahu ternyata dirinya masih hidup. Akan tetapi saat ini Patkai merasa sudah putus asa karena ia sudah tak mampu untuk berbuat apa-apa lagi. Biksu Tong pun juga mengaku kalau saat ini ia juga merasa seperti itu. "Guru, apa arti semua ini? Kita semua sudah berusaha mati-matian untuk mencegah Dewa Kuno mendapatkan Xiaoyu. Dan resikonya kita semua akan mati dan gagal di tempat ini. Bahkan dunia tak mengetahui dan mengenal siapa kita. Apa guru juga berpikiran seperti itu?" tanya Patkai. Biksu Tong pun lalu menjawab kalau ia tak tahu atas jawaban semua yang ditanyakan Patkai itu. Karena yang bisa menjawab semua pertanyaan itu hanyalah diri kita masing-masing. Apakah tujuan kesini hanya untuk bersenang-senang ataukah untuk menjalankan tugas yang mulia ini? Ujar Biksu Tong. Dan Biksu Tong pun saat ini memandangi teman-teman Patkai yang sedang berjuang melawan kejahatan. "Patkai, kita ini adalah orang-orang yang mulia. Kita sudah keluar masuk istana surga. Kita sudah melewati jalur iblis yang begitu panjang. Dan kita sudah mengarungi lautan. Dan bahkan sudah dua kali menginjakan kaki di sisi lain dunia. Hal itu tidak akan mampu dibayangkan bahkan oleh dunia. Dan saya rasa kita tak perlu kok menjelaskan semua ini kepada dunia. Karena arti dari pertempuran ini berbeda-beda dalam pikiran semua orang. Dan satu-satunya kesamaan adalah kita semua ingin memperjuangkan apa yang telah kita yakini hingga nafas terakhir kita. Pikirkanlah Patkai, apakah ada yang lebih baik dari yang kita lakukan saat ini? Karena kadang memang kita tak berdaya dalam kehidupan ini, dan kenyataan memaksamu untuk menundukkan kepala dan berkompromi. Akan tetapi kali ini sama sekali tidak, karena kita sudah berhasil sampai di titik ini. Jika kematian adalah takdir yang tak terelakkan, caraku menerima hanyalah berjuang dan berjuang dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan, ucap Biksu Tong di hadapan murid-muridnya. Mendengar kata-kata yang penuh arti dan motivasi dari gurunya itu, seketika semangat Patkai pun menjadi pulih. Dan ia menjadi sadar karena memang tujuannya kesini adalah untuk mengemban tugas yang mulia untuk dunia. Dan terlihat Wuching pun juga kembali bersemangat. Perlahan pasirnya mulai berkumpul menjadi satu, hingga akhirnya bisa kembali utuh lagi. Prajurit Batu Kecil pun juga menjadi sangat bersemangat, walaupun ia tak terlalu berguna dalam pertempuran ini. Dan terlihatlah mereka berdiri tegap dengan semangat juang yang kokoh. Dan mereka bersiap untuk melanjutkan pertarungan ini, karena misi mereka belum selesai, guys. Dan di sisi lain terlihat tangan yang meninju tubuh seseorang dengan keras. Dan ternyata saat ini Bailang lagi dihajar oleh Dewa Kuno hingga berdarah-darah. "Binatang iblis, apa kau sudah mencapai batasmu?" teriak Dewa Kuno yang langsung memukuli Bailang dengan sangat keras. Dan itu membuat Bailang terlempar dan mengeluarkan darah tambah banyak lagi. Akan tetapi Dewa Kuno masih tak mengampuni Bailang. Sungguh sebuah keajaiban. Kau bisa bertarung denganku sejauh ini. Dan sekarang rasakan kematianmu," teriak Dewa Kuno yang akan memberikan pukulan terkuatnya. Bailang yang sudah terluka parah itu pun hanya bisa pasrah menghadapinya. Tapi tiba-tiba, pang!
Terlihat Biksu Tong sudah berada di depan Bai Lang dan menangkis pukulan Dewa Kuno. Sontak saja itu membuat Dewa Kuno sangat terkejut. Ia pun mengatakan kalau ia pikir Biksu Tong sudah kabur. Dan Biksu Tong langsung menjawab, "Mana bisa kabur sebelum aku mengalahkanmu?" Dan tiba-tiba Patke pun juga datang dan berteriak, "Jangan lupakan babi tua ini, akan gua hajar kau dewa sialan." Ya, duk. Ia langsung menendang wajah Dewa Kuno. Akan tetapi tendangan itu hanya menempel saja di wajah Yuanzi. Dewa Kuno mengatakan kalau tendangan itu sangatlah lemah sekali. Ia pun langsung melemparkan Patkai dengan mudah. Dan wus, terlihat badai pasir langsung menyerang Dewa Kuno sehingga itu membuatnya terkejut. Pasir tersebut langsung menutupi pandangan dari Dewa Kuno. Pusaran pasir yang membosankan, ucap Tianzun. Dan tiba-tiba, das. Seketika muncul tangan Biksu Tong yang memukul wajah Dewa Kuno itu. "Aku akhirnya memukulmu, Yuanzi Tianzun," ujar Biksu Tong. "Dan sekali lagi, rasakan ini." Biksu Tong langsung melancarkan pukulan andalannya lagi. Dan grep, Dewa Kuno pun dengan mudah menahan tinju Biksu Tong itu, guys. "Lumayan juga tinjumu, membuat sedikit kesakitan. Kamu harus dihukum dengan hukuman yang setimpal," ujar Dewa Kuno. Dan tiba-tiba terlihat ekor ular raksasa yang sangat tajam dan langsung melilit dengan kuat di wajah itu. Dan itu adalah Baise. Dewa Kuno yang melihat Baise pun bertanya, "Kenapa siluman ular itu mengkhianatinya juga?" Mendengar hal itu, terlihat Baise pun malah menjulurkan lidahnya yang tajam. "Ini bukan pengkhianatan. Hei Dewa Kuno, aku kan tidak pernah bergabung dengan dirimu," ucap Baise. Terlihat Dewa Kuno pun tak bisa bergerak karena dililit oleh Baise. Biksu Tong pun di situ langsung bertanya kepada Baise, apakah dirinya akan berencana untuk meninggalkan jiwa yang gelap itu. Baise pun lalu menjawab agar Biksu Tong jangan salah paham dulu, karena sebenarnya ia bukan untuk bermaksud baik, tapi ia datang karena memiliki tujuan yang sama dengan Biksu Tong, katanya. "Baguslah," ujar Biksu Tong sambil mengangkat tasbih pemberian dari Dewa Rulai dan langsung melilitkannya ke tangannya. Ia pun langsung melesat untuk menyerang Dewa Kuno dengan jurus tinju yang telah membunuh Kaisar Sitian. "Hei dewa jahat, rasakan ini," teriak Biksu Tong. Dan duar, tinju tersebut mendarat dengan indah ke mata Dewa Kuno yang saat ini tak bisa bergerak dan langsung mengeluarkan cahaya kuning yang besar dan menyilaukan. Dewa Kuno yang terkena pukulan itu tiba-tiba terlihat tersenyum licik. Seketika Biksu Tong dan Baise pun merasakan sesuatu yang berbahaya yang akan terjadi kepada mereka. Dan tiba-tiba, jeder, Dewa Kuno langsung mengeluarkan tembakan panah-panah penderitaan andalannya yang langsung mencapik-capik tubuh ular Baise. Wah, terlihat hujan panah itu pun masih terus berlanjut menyerang mereka. Dan mereka pun dengan sekuat tenaga menahan serangan yang mematikan itu. Akan tetapi, sontak serangan tersebut terhenti karena tuannya saat ini terlihat kesakitan dan memegangi sebelah matanya. "Sialan kau Tan Sanjang, pukulan macam apa ini hingga membuatku terluka dan terbakar seperti ini? Apa yang terjadi?" teriak Dewa Kuno. Biksu Tong pun menjawab kalau itu adalah pukulan pemusnah roh jahat yang dikhususkan untuk melumpuhkan para makhluk jahat dan gelap seperti Yuanzi Tianzun. Semakin gelap dan jahat makhluk yang terkena, maka serangan itu akan semakin membakar. Terlihat Yuanzi Tianzun pun mengerang sangat kesakitan. Bahkan rasa sakit tersebut belum pernah ia rasakan sebelumnya, guys. "Beraninya kau memberiku luka yang tak terhapuskan. Kurang ajar," teriak Dewa Kuno sangat marah. Dan ia akan melancarkan pukulan terkuatnya untuk segera membunuh Biksu Tong. Dan wut, kosong, ujar Dewa Kuno pun heran. Karena Biksu Tong pun tiba-tiba menghilang begitu saja. Seketika terlihat hembusan angin yang sangat besar yang membuat Dewa Kuno itu pun bergeser dari tempatnya. "Apa yang terjadi?" ucap Yuanzi Tianzun pun kebingungan, guys. Dan terlihat angin itu pun langsung memutar di belakang Dewa Kuno. Yuanzi pun berkata kalau angin itulah yang telah membawa Biksu Tong pergi dari hadapannya. "Siapa ini sebenarnya?" tanya Yuanzi dalam hatinya. Dan terlihat Biksu Tong dan Patkai pun sudah berada di atas telapak tangan seseorang. "Apakah kamu..." tanya Biksu Tong dengan wajah yang terkejut. Dan benar saja, guys, itu adalah Sang Raja Keras Sun Wukong. Terlihat ia datang dengan tubuh raksasanya yang saat ini memegang guru dan Patkai di tangannya. Biksu Tong dan semuanya pun sangat kaget melihat Sun Wukong hidup kembali. Duyung Perak pun di situ langsung bertanya, "Bukankah itu adalah Raja Kera yang telah dibunuh oleh Dewa Kuno?" "Hehe, aku kembali," jawab Wukong dengan santainya. Lalu ia menurunkan gurunya dan Patkai dari tangannya. "Wukong, bukankah kau sudah mati?" tanya Biksu Tong. "Hah? Mati? Siapa yang mengatakan hal itu, guru?"
Apa Beilang yang bodoh itu? Ujar Wukong. Jelas saja, Biksu Tong pun di situ tampak kebingungan. Dan tiba-tiba, tubuh Wukong pun membatu dan terbelah menjadi kotak-kotak kecil yang sangat banyak sekali dan menyebar kemana-mana. Dan dari kotak-kotak itu, seketika muncullah kera kecil yang tertawa kegirangan. Mereka semua sangat lucu dan berkata-kata seenaknya sendiri, sehingga hal itu membuat Biksu Tong bingung sendiri, guys. Sedangkan Dewa Kuno hanya tertegun di situ. Bisa-bisanya monyet-monyet ini ada di sini. Apakah Wukong benar-benar belum mati? Ucap Dewa Kuno heran. Dan terlihat kera-kera kecil itu pun kompak menyerbu Dewa Kuno. Mereka pun berkata dan mengejek Yuanzi kalau saat ini sang raja kera akan melawan orang konyol yang sangat bodoh itu. Salah satu kera di situ berkata kalau sang raja kera hanya pura-pura kalah dan membiarkan dewa jahat itu kabur. Mereka pun berkata-kata seolah kompak mengejek Dewa Kuno sambil tertawa hahaha dan sangat berisik, guys. Dan mereka dengan kompak mengibarkan bendera yang dibawanya hingga kemudian membentuk formasi dan berkumpul menjadi satu untuk merayakan kedatangan seseorang. Dan saat bendera itu mereka buka bersama-sama, terlihatlah sosok bayangan hitam yang ternyata itu adalah sang raja kera Sun Wukong yang dengan santainya sambil makan pisang, guys. Hei semuanya, maafkan aku ya, aku telah membuat lelucon kepada kalian semuanya, ujar Wukong. Terlihat raut wajah Dewa Kuno pun sangat kesal ketika melihat Wukong kembali lagi. Mustahil Raja Monyet, aku melihatmu sudah mati, ujarnya. Eits, ini bukan giliranmu untuk bicara Dewa Jahat, ucap Wukong sambil menunjukkan jarinya kepada Dewa Kuno. Dan ia pun segera menghabiskan pisang di tangannya. Ia pun dengan wajah bahagia dan sangat percaya diri mengatakan kepada teman-temannya kalau mereka tampaknya sudah bekerja keras dan sekarang merasa kelelahan. Dan sepertinya mereka sangat kesulitan tanpa dirinya. Sudah-sudah, kalian gak usah khawatir lagi. Sekarang kalian bisa bernafas lega, ujar Wukong. Melihat kakak Wukong ternyata benar-benar datang, mereka pun malah menggelar meja untuk minum teh bersama, guys. Terlihat mereka pun saat ini benar-benar santai seolah-olah lagi piknik dan tak memikirkan pertarungan lagi. Eh guru, ini juga ada cemilan ikan kering yang kubawa dari istana Duyung, ucap Patke. Cemilan ini sangat enak, sahut Wuching. Mari kita makan, ucap Biksu Tong. Wukong yang melihat hal itu pun tiba-tiba kesal dan berteriak, hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa malah minum bersama? Ujarnya. Biksu Tong pun di situ menjawab kalau Wukong sekarang sudah datang. Maka dari itu mereka tahu aturan dari Wukong sendiri kalau mereka tak akan ikut campur dengan pertarungan Wukong. Mendengar hal itu, Wukong pun hanya tersenyum percaya diri. Okelah, kalau begitu serahkan semuanya padaku, ucap Wukong sambil mengusap hidungnya. Dan terlihat saat ini Dewa Kuno sedang melayang di udara dengan membuka tangannya. Ia mengatakan kepada Wukong kalau Wukong hidup lagi dan datang ke dunia ini lagi, maka itu hasilnya akan sama saja, yaitu kematian. Akan tetapi Wukong pun di situ malah mengejek Dewa Kuno yang telah gagal membunuhnya. Dan itu juga tak akan terjadi sekarang, ujarnya. Dan dengan sinis Dewa Kuno berkata kalau jurus apapun yang dikeluarkan Wukong, ia tak akan peduli karena semuanya sama saja di depan Yuanzi Tianzun itu. Tanpa basa-basi Dewa Kuno pun langsung mengeluarkan jurus terkuatnya. Ya, jurus apa lagi kalau bukan jurus tembakan panah penderitaan. Akan tetapi ini sedikit berbeda. Terlihat panah-panah tersebut keluar secara acak dan tak seperti biasanya. Panah-panah itu pun langsung menembaki Wukong dengan sangat brutal, guys. Sehingga Wukong pun tak sempat untuk menghindarinya dan ia hanya berusaha untuk menahannya saja. Hingga kemudian Wukong pun berteriak menahan serangan itu. Hei, apa kau meminta aku mengasihanimu? Ujar Dewa Kuno di situ. Akan tetapi Wukong pun langsung berteriak, kau menggelitikku seperti ini. Dewa Kuno pun langsung terkejut. Sedangkan Wukong saat ini terlihat sangat marah dan ia berkata kalau tubuh King Kongnya saat ini tak akan bisa dihancurkan seperti tubuh Wukong yang sebelumnya. Ia pun langsung melesat dengan kecepatan penuh, serudukan tubuh King Kong. Dan doak, Wukong pun langsung menyeruduk Dewa Kuno itu dan mendorongnya dengan sangat keras, melesat sangat tinggi dan jauh di udara, guys. Pat Kai dan Biksu Tong pun sangat kagum melihat kakak pertamanya mendorong Dewa Kuno itu sampai ke atas langit dan begitu tinggi. Pat Kai pun berkata kalau Wukong memang layak menjadi kakak pertama mereka. Apakah dia memang berpura-pura mati? Pat Kai bertanya-tanya dan Wuching menilai kalau kakak Wukong sekarang sedikit berbeda. Dan Biksu Tong di situ mengatakan kalau ia percaya dengan apa yang dilihat Beilang saat melihat kematian Wukong. Tapi Biksu Tong masih bingung kenapa Wukong bisa bangkit lagi seperti ini. Ia pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pat Kai di situ pun langsung berkata kalau yang terpenting adalah sekarang kakak Wukong sudah kembali dan ia terlihat baik-baik saja. Maka tak perlu terlalu mengkhawatirkannya.
dan tak mau ambil pusing, Pisuto pun lalu mengajak mereka semua untuk mengecek kondisi Bailang saat ini. Di situ Bailang pun terlihat sudah pingsan, dan seketika perlahan-lahan tubuh Bailang pun kembali menjadi wujud manusia lagi. Akan tetapi saat ini tubuh Bailang seperti bola yang sudah kempes, guys. Tubuhnya menjadi kurus dan kering kerontang. Patkai dan Wujing pun jadi heran dan bertanya kepada gurunya. Biksu Tong pun lalu menjelaskan kalau memang Bailang memperoleh kekuatan secara tiba-tiba dan sangat singkat saat menghadapi dewa kuno itu. Maka ada harga yang harus dibayar karena Bailang tidak mengumpulkan energi ki seperti Patkai, dan semua kekuatannya berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia pun membakar semangatnya untuk mendapatkan kekuatan puncak dalam bertarung, dan kini kekuatannya telah habis sehingga tubuhnya menjadi seperti ini. Melihat kondisi Bailang yang sungguh mengenaskan itu, Biksu Tong pun berharap agar Bailang masih bisa disembuhkan. Ia pun mengambil sesuatu dari balik jubahnya, dan ternyata Biksu Tong akan mencoba menyembuhkan Bailang dengan teknik pengobatan kuno, yaitu dengan jarum akupunktur. Dan terlihat ia pun langsung menusukkan jarum-jarum tersebut ke wajah Bailang, berharap Bailang agar bisa sadar. Tapi setelah ditunggu beberapa waktu, tampaknya usaha Biksu Tong itu tidak memberi efek sama sekali. Mereka bertiga pun jadi terdiam, dan terlihat Biksu Tong pun menundukkan wajahnya. Ia sangat sedih karena ia tak bisa melakukan apa-apa lagi kepada Bailang, karena sekarang tampaknya Bailang sudah mati. Seketika suasana pun menjadi sunyi, Biksu Tong pun saat ini merasa sangat menyesal dan merasa bersalah terhadap Bailang. Karena memang Biksu Tong tidak tahu efek dari kekuatan iblis dari Bailang, karena kekuatan tersebut ternyata membakar semangat dan jiwa Bailang sampai habis tak tersisa. Bailang yang merupakan murid berbakat dan selalu semangat dan pantang menyerah dalam kebaikan kini sudah tiada. Hal itu menimbulkan kesedihan yang mendalam kepada Biksu Tong. "Selamat jalan, Bailang. Semoga kau tenang di sana," ucap Biksu Tong sambil akan mengusap wajah Bailang agar ia dapat memejamkan matanya. Akan tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Terlihat tangan Biksu Tong tak bisa menyentuh Bailang sama sekali. Sontak saja Biksu Tong langsung terkejut. "Kenapa aku tak bisa menyentuh Bailang?" ucap Biksu Tong. Dan terlihat Wucing dan Patkai pun juga sangat terkejut dengan hal itu. Dan tiba-tiba tubuh Bailang pun menjadi asap keemasan dan lenyap begitu saja. Jelas saja hal itu membuat mereka bertiga sangat kaget. Mereka tak tahu apa yang terjadi dengan Bailang. "Ini seperti kematian moksa," ucap Patkai, "yaitu kematian yang lenyap beserta tubuh fisiknya." Belum saja hilang rasa kaget mereka dengan musnahnya Bailang, tiba-tiba Biksu Tong pun dikejutkan lagi dengan menghilangnya tubuh Baise yang sama persis dialami oleh Bailang, guys. Sontak saja Biksu Tong pun menjadi lebih kaget lagi. "Hah? Baise yang belum mati juga menghilang seperti Bailang," ujarnya panik. Dan disusul dengan Baise dan juga Xiaobe yang juga musnah dan menghilang seperti Bailang. Jelas saja hal ini membuat semuanya sangat terkejut dengan pemandangan yang terjadi di depan mata mereka. Dan tiba-tiba Biksu Tong sendiri pun juga merasakan tubuhnya juga akan menghilang. "Guru, tubuhmu juga akan menghilang. Jangan tinggalkan kami," ucap Patkai panik. Biksu Tong pun langsung menyuruh Patkai untuk tak panik karena tubuh Biksu Tong menghilang bukan karena dirinya mati. Dan seketika tubuh Biksu Tong pun lenyap berubah menjadi asap keemasan dan menghilang tak tersisa. Sontak saja hal itu membuat Patkai dan Wujing tambah panik karena gurunya benar-benar meninggalkannya. Di sisi lain terlihat Wukong masih bertarung sengit dengan Dewa Kuno. Dewa Kuno terlihat sangat geram dengan Wukong. "Aku akan mengubahmu menjadi debu sekali lagi," ujar Dewa Kuno. Seketika ia pun lebih serius lagi dan meningkatkan serangannya. Sambil menangkis, Wukong pun berkata kalau itu percuma saja. Dengan percaya diri dia menganggap kalau Dewa Kuno tak akan bisa membunuhnya sama sekali. Karena memang sekarang Wukong menggunakan tubuh abadi dari Jokuan, walaupun cuma bisa bertahan selama 24 jam sih. Mendengar hal itu, Dewa Kuno pun tambah marah karena ia menganggap tak ada makhluk satupun yang tidak bisa ia bunuh. Dan dewar, ia pun langsung memukul Wukong dengan sangat keras. Walaupun Wukong menangkisnya, tapi tetap saja ia terlempar dengan sangat keras ke tanah dan terkapar di sana. Dan dengan keadaan terkapar itu, Wukong pun mengejek Dewa Kuno. "Hehe, pasti kamu bingung kan? Semua seranganmu tak melukaiku sama sekali. Kau pasti tak bisa menerima kegagalan ini. Kau terlihat sungguh sangat menyedihkan," ujar Wukong. Ia pun dengan lincah langsung bangkit. Ia lalu berkata kalau dewa jahat itu sangat menyebalkan, dan Wukong akan mulai mengajarnya dengan serius. Seketika ia langsung mengeluarkan tongkat sakti andalannya, dan ia langsung memasang kuda-kuda untuk bersiap mengajar dewa jahat itu, guys. "Hei Yuanzi, akui saja kalau kekuatanku lebih hebat darimu. Pasti kau berpikir telah membunuhku kan? Tapi nyatanya aku sekarang berdiri di hadapanmu untuk menghajarmu," ujar Wukong yang terus memprovokasi Yuanzi Tianzun.
Mendengar hal itu, dewa kuno itu pun langsung ngamuk. Seketika ia bergerak secepat kilat untuk segera menyerang Wukong. Sedangkan Wukong pun kini bersiap untuk menghadapinya. Terlihat raut wajah dewa kuno itu sangat marah dan ia bertekad akan segera memusnahkan Wukong. Dan tiba-tiba terdengar suara jukuan sang raja alam baka memanggil Wukong. Wukong pun langsung terkejut dan menoleh. Jukuan dari alam baka memberitahu Wukong kalau saat ini dewa kuno akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Wukong. Tapi kau jangan terlalu serius ya, karena aku merasa api abadi sudah mulai membesar dan akan siap. Kau tahan dia sebentar lagi, dan jika kau kewalahan, kau bisa melarikan diri untuk mengulur waktu, ujar Jukuan. Hah? Melarikan diri? Justru itu akan membuatku terbunuh. Melawan dewa jahat seperti itu, aku harus... Melawan dewa jahat seperti ini, aku harus bertarung dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, dan tidak akan ceroboh lagi, ucap Sun Wukong dengan percaya diri guys. Sin kemudian beralih memperlihatkan Ao Sui yang kini pedang naganya terlempar dari tangannya dan jatuh ke tanah dan hampir menusuknya. Sedangkan Ao Sui sendiri sudah terkapar di tanah karena telah dikalahkan oleh kekuatan Jenderal Utara. Dan Ao Sui saat ini sangat panik karena Jenderal Utara sudah berada di depannya. Hei Raja Naga, apakah kemampuanmu hanya segini? Ayo keluarkan semuanya kekuatan kuno yang kau warisi, ujar Jenderal Utara dengan tatapan yang sangat dingin dengan matanya yang menyala. Ao Sui pun hanya terdiam dan memikirkan cara agar ia tak terbunuh. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.